Oke teman-teman, seperti biasa di sini untuk mengedit videonya kita hanya memerlukan aplikasi CapCut saja ya. Untuk aplikasinya bisa kalian download lewat Play Store atau lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, jika kalian sudah menginstal aplikasinya, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama di sini kalian masuk dulu ke aplikasi CapCut-nya, kemudian buat project video baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto profil kalian. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya. Jika kalian sudah memasukkan mentahan fotonya, kalian panjangkan aja durasinya. Kalian panjangkan durasi fotonya menjadi 22 detik. Nah, jika sudah diatur durasinya, di sini langkah selanjutnya kalian geser menunya. Kalian geser dan pilih yang format. Lalu pilih yang 9:16. Nah, jika sudah diatur formatnya seperti ini, di sini kalian geser aja ke bagian awal mentahan fotonya. Nah, di bagian awal mentahan foto ini kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan aja mentahan video overlaynya. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah, jika mentahan video overlay sudah kalian masukkan, di sini kalian atur aja ukurannya, kalian paskan ke bagian layar. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser menunya. Kemudian kalian pilih opasitas. Lalu di sini untuk opasitas overlay mentahan videonya kalian atur menjadi 50. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian klik aja bagian mentahan foto utamanya, kalian klik. Kemudian kalian atur aja ukurannya ya. Kalian paskan ke bagian mentahan overlay videonya. Kalian paskan saja sampai menurut kalian pas ya. Kalian paskan dengan mentahan overlay videonya. Nah, jika menurut kalian sudah pas, kalian klik aja bagian mentahan overlay videonya. Kemudian kalian ubah lagi opasitasnya ya menjadi normal. Kalian klik opasitas. Kemudian kalian ubah menjadi 100 atau normal. Nah, jika sudah di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian saat green screen di overlay videonya muncul. Nah, seperti ini kalian klik aja menu yang kunci chroma. Kemudian kalian paskan ke bagian warna hijaunya atau green screen-nya. Jika sudah kalian pilih intensitas. Lalu kalian fullkan saja. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser menunya dan kalian kasih animasi di bagian mentahan overlay videonya. Kalian pilih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Lalu pilih yang pudar masuk. Kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 5 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Oke, jika semuanya sudah, maka untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.